Selamat pagi Malaysia. Pada hari ini kita bercakap mengenai inflasi. Kita sedar kenaikan harga barang berlaku selepas kerajaan membuka sektor ekonomi, selepas kita menghadapi pandemik COVID-19. Dan alhamdulillah setelah ekonomi dibuka, kita dapat melihat ekonomi berkembang pun begitu disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya perang Rusia-Ukraine, perubahan iklim dunia menyebabkan berlakunya sedikit krisis makanan dan menyebabkan keadaan tekanan ekonomi itu berlaku. Bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Kalau di Malaysia, kenaikan harga barang asas ayam, telur pada satu masa ketika ikan juga naik dan juga minyak juga telah pun naik. Pun begitu, pelbagai intervensi yang telah pun dilakukan oleh kerajaan untuk mengawal inflasi dan juga tekanan ekonomi terhadap rakyat ini, contohnya menaikkan kadar OPR dan juga yang terbaru kita dapat melihat subsidi juga diberikan, tambahan subsidi diberikan. Segala intervensi ini adalah untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh masyarakat. Jadi dalam situasi berlakunya inflasi dan juga tekanan ekonomi oleh masyarakat ini, adakah pada waktu ini kita sebagai rakyat dan juga pengguna ini boleh menyimpan duit kita dalam bentuk pelaburan, sama ada pelaburan emas ataupun pelaburan yang boleh dikatakan contohnya membeli polisi insurans dan juga hibah ataupun membuat pelaburan hartanah. Adakah ini masa yang tepat? Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara ini, bajet dan pelaburan bijak atasi inflasi, saya sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, iaitu dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Sekali lagi, Assalamualaikum dan juga terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan saya. Apa khabar Doktor? Assalamualaikum, apa khabar Rizwan? Alhamdulillah, saya baik Doktor. Baiklah, beberapa kali sudah Doktor kita bercakap mengenai inflasi dan juga situasi yang berlaku di dunia ini. Tadi saya dah buka perbincangan kita mengenai itu antara gambaran yang berlaku dalam beberapa bulan ini yang kita lalui. Tetapi yang menarik perhatian saya Doktor, apabila Menteri Keuangan kita baru-baru ini telah mengeluarkan kenyataan, kita tidak boleh melakukan subsidi bersasar kerana ia akan memberi kesan kepada ekonomi negara. Apa komen Doktor mengenai kenyataan ini? Okey, ada banyak isu lah. Ini daripada pandangan saya. Okey, Doktor. Banyak isu yang kita lihat berdasarkan kepada komentar daripada Menteri Kewangan mengatakan subsidi bersasar ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Ini adalah mungkin disebabkan pertama sekali ialah ekonomi global. Okay, ekonomi global pada waktu ini tidaklah begitu mantap dan ianya masih lagi disebabkan oleh masalah geopolitik di antara Rusia dan Ukraine yang memberikan satu gambaran yang masih lagi kita tak certain lagi. Kita tidak jelas lagi bagaimanakah dia punya arah dia itu. So, ada beberapa isu yang perlu dilihat, sama ada resesi, okay, dia dengan negara tertentu, sama ada stagflasi dan juga inflasi yang hyperinflation. Jadi ada perkara-perkara yang maksudnya boleh mengganggu-gugat, okay? Sebabkan walaupun ini adalah faktor luaran, tapi ia memberikan kesan juga kepada Malaysia. Dan yang keduanya, apabila kita sekarang ni berhadapan dengan inflasi, okay, kita sekarang berhadapan dengan inflasi. Apabila sebagai contoh ini kita mahu meletakkan contoh subsidi bersasar, iaitu memang kita sepatutnya mungkin akan bergerak ke arah itu. Tetapi pada waktu sekarang, kalau hendak dilaksanakan, maksudnya kita kena tarik balik subsidi-subsidi yang lain tu. Sebagai contohnya, kalau minyak kan, kita akan tarik balik subsidi minyak dan hanya bagi kepada yang bersasar saja. Tapi ini akan membuatkan inflasi kita akan menjadi lebih tinggi. Okay, pada tahap yang mungkin akan memberikan kesan yang lebih teruk kepada rakyat. Jadi saya rasa itulah satu dua atau dua faktor yang menyebabkan mengapa mereka, iaitu kerajaan pada waktu ini, tidak boleh melaksanakannya pada waktu sekarang. Okay? Berdasarkan bajet, sebagai contohnya untuk bajet 2023 nanti. Ataupun ianya perlu dilaksanakan juga cuma waktu yang sesuai. Okay? Waktu ekonomi telah balik dan sebagainya, mungkin adalah satu masa yang agak sesuai untuk kita melakukan subsidi bersasar. Okay. Itu antara gambaran yang dapat kita lihat tentang apakah yang telah pun kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kita. Kita berbalik kepada pengguna sendiri, Doktor. Kita faham dalam situasi sekarang ini, apa yang kita boleh lakukan adalah menyusun semula bajet. Perkara ini selalu dibincangkan. Betul. Kita juga pernah menyentuh perkara ini. Pandangan saya, apabila kita sebagai pengguna, kita menyusun bajet kita. Tetapi ada faktor-faktor yang kita sebagai pengguna tidak boleh kawal. Contohnya, macam saya cakap tadi,
krisis makan dan dunia, perubahan iklim dunia dan faktor-faktor ini yang sebenarnya yang membuatkan tekanan ekonomi berlaku di peringkat kebangsaan akhirnya memberi tekanan kepada kita. Jadi sejauh manakah dengan cara kita menyusun bajet ini mampu untuk mengurangkan beban keuangan kita sendiri? Okey, yang ini saya nak sorot baliklah ke masa waktu COVID-19. Okay, kita ada buat kajian dengan AKPK, Agensi Kredit dan Pengurusan Kaunseling. Kita buat kajian bersama AKPK dan kita buat kajian pada waktu COVID-19 tu. Dan kita lihat gelagat pengguna, iaitu maksud rakyat pada waktu COVID-19, mereka sangat-sangat berhemah. Sangat-sangat berhemah untuk menjaga perbelanjaan, okay, mengawal nafsu dan sebagainya. So kita ada apa ni, dia punya hierarki untuk kita berbelanja ni, iaitu keperluan, lepas tu kita ada kehendak, kita ada barang-barang kemewahan kan. So ataupun daripada segi teori Islamnya, daruriyat, hajiat dan juga tahsiniat. Tapi masa kita buat kajian tu kita dapat dia punya result tu sangat baik, iaitu pengguna kita sangat-sangat berhemah sewaktu pandemik COVID-19. Jadi bila kita dah buka pandemik COVID-19, saya rasa gelagat penggunanya masih lagi boleh menjaga ataupun melihat pada bajet-bajet yang tertentu. Kan? Seperti waktu COVID-19, saya rasa tidak ada masalah pada waktu COVID ke, kalau selepas COVID ke, era pandemik, era endemik ni sekarang ni, kalau kita boleh mengawal nafsu kita, maka insyaAllah kita kena selesaikan dulu barang keperluan, baru lepas tu barulah barang kehendak. Jadi kita yang masalahnya apabila kita mengutamakan sebagai contohnya barang kemewahan ataupun kehendak ni berbanding dengan barang keperluan. Memang harga barang keperluan tu naik, jadi kita kena utamakan untuk mengutamakan barang-barang keperluan ini. Yang ini terpaksa lah. Ini ialah satu dia panggil risiko pasaran lah yang kita tak boleh nak elak. Memang macam mana pun kita kena hadapi. Ini bukan satu risiko yang boleh kita elakkan. Kalau macam lain-lain tu kita boleh elak, tapi risiko pasaran, market risk ni memang susah kita nak elakkan. Saya setuju, doktor. Kerana apa, pahit untuk kita telan, untuk kita mengubah gaya hidup. Contohnya kita mungkin sebelum ini minum kopi RM5. Tapi sekarang kita kena ubahlah untuk menentukan keuangan kita itu berada pada tahap mana. Pahit tak tapi kena telan, doktor. Tak boleh, tapi ikutlah. Mungkin kalau dulu kita minum kopi RM5 itu sebulan 10 kali. Sekarang ni kita mungkin minum di rumah, tapi mungkin sebulan sekali je. Kita pergi minum kopi RM5 tu. Macam itulah. So kita kurangkan sikit kat situ. Barang-barang kehendak tu. Tapi barang keperluan jangan kita kurangkan. Ya. Yeah. Okey, doktor. Melihat kepada bebanan yang ditanggung oleh kita sebagai pengguna dan juga rakyat ini, dia sangat berkait rapat dengan majikan, kalau kita bekerja dengan majikan lah. Soalnya sekarang kita pernah juga menghadapi isu gaji minimum dan juga gaji minimum telah pun dinaikkan kepada RM1,500. Dalam situasi ini, bukan semua yang majikan menaikkan gaji kepada masyarakat dalam situasi kita menghadapi tekanan ekonomi. Jadi adakah pandangan doktor, majikan perlu menyelaraskan gaji semula untuk membantu rakyat ni, kita sebagai pengguna ataupun pekerja, untuk menyerap beban keuangan sekarang? Kalau dari segi individu, saya rasa mungkin kita sebagai individu, kita naklah kenaikan gaji itu supaya kita mahukan mengatasi masalah-masalah yang nak menyelesaikan barang keperluan dan sebagainya. Kalau sebagai contohnya RM1,500 tu agak-agak sukarlah untuk kita meneruskan kehidupan. Tetapi saya nak bawa perbincangan ni, kita lihat daripada isu yang lebih luas, meluas dari segi ekonomi sebagai contohnya. Okay, sebagai contohnya, kalau kita naikkan gaji, kita akan secara tak langsungnya inflasi juga akan naik, terutama harga barangan. Contoh kalau kita naik 10% gaji, selalunya inflasi naik dalam 4%. Ini daripada kajian-kajian yang telah dijalankan. Jadi maksudnya kalau kita kenaikan gaji kita secara purata tu, dia akan naikkan juga harga barang makanan. Tapi dalam konteks ni, kita mengalukan untuk kita dapat kenaikan gaji, tetapi yang pentingnya kenaikan gaji tersebut mesti lebih besar daripada kadar kenaikan inflasi itu. Dan saya nak bawa juga satu perbincangan ini kepada
isu tentang kita ni, kalau kita lihat untuk meningkatkan ekonomi negara kita ni, okay, dia ada macam contohnya kita panggil intensif buruh ataupun intensif modal. So kalau kita nak melihat pada konteks intensif buruh tu, yang susah tu naik gaji tu. Okay? Sebab apa? Kemahirannya tak tinggi kan, kerja-kerjanya adalah kerja-kerja yang tidak mempunyai kemahiran dan masa, maka gajinya pun agak tidak tinggi kat situ. Jadi untuk kita mencapai status negara maju ni, kita mesti maksudnya pergi kepada berintensifkan modal. Berintensifkan modal tu maksudnya, kalau bahasa contohnya, kita lebih ramai yang menceburi bidang keusahawanan, lebih ramai yang menceburi bidang pelaburan. Yang ini yang maksudnya kita nak kena beralih. Bukan kita beralih, kita memang dah beralih dah. Memang maksudnya kita kena ramaikan lagi rakyat kita ni berfikiran bahawa kita kena lebih kepada intensif modal. Okay, berbanding intensif buruh. Sebab apa? Kalau kita lihat daripada konteks lebih mikro, pendapatan aktif berbanding dengan pendapatan pasif dan juga portfolio. Okay. Nah, sekarang ni kita pendapatan aktif, maksudnya kena kerja baru dapat gaji. Tapi kalau kita tengok daripada konteks pendapatan pasif dan juga pendapatan portfolio, maksudnya kita buat, kita jadikan wang itu untuk bekerja untuk kita. Okey, doktor. Konteks bajet kita dah cover. Sekarang kita beralih kepada konteks pelaburan. Dalam situasi sekarang, sesuai ataupun tidak untuk kita melakukan pelaburan? Tadi saya sebut tentang pelaburan emas ada, beli insurans, hartanah dan sebagainya dalam situasi sekarang. Sesuai ataupun tidak, doktor? Dia sebenarnya pelaburan ni sesuai pada setiap masa lah, tapi bergantung kepada kita punya individu, kes-kes individu. Okay, sebab pelaburan memang kita nak, macam tadi saya cakap tadi, daripada labor intensif, yang intensif buruh kepada intensif modal. Jadi maksudnya kita memang nak kita jadi berpendapatan tinggi, memang kita kena beralih daripada pendapatan aktif kepada pendapatan pasif dan juga portfolio. Cuma kalau kita lihat dalam konteks pelaburan tadi, macam yang Ridwan kata, ada emas, pelaburan emas ke hartanah ke apa tu yang tadi, hibah dan juga takaful. Jadi kita kena lihat konteks ni, pertama matlamat kita, apakah objektif pelaburan kita, kan? Adakah ianya untuk mendapatkan satu pulangan pada waktu akan datang, ataupun macam contohnya kalau macam takaful tu, takaful tu bukan satu pelaburan, ialah satu perlindungan, okey, perlindungan kita pada waktu akan datang. Okay? Dan juga hibah ni adalah satu instrumen untuk pengagihan. Okay, kita nak agihkan harta kita ni kepada kita punya waris ke, bukan waris ke, itu adalah satu bentuk pengagihan. Jadi maksudnya dalam konteks ni, kalau ditanya sama ada pelaburan itu sesuai atau tidak pada waktu sekarang, maksudnya kita pelaburan ini memang sesuai pada setiap masa sebab kita memang nak beralih kepada berintensifkan modal. Cuma kita kena faham bahawa matlamat kita apa, jangka pendek ke, jangka panjang ke, sederhana ke, dan keduanya kita kena lihat juga toleransi risiko kita ni. So maksudnya kita kena lihat kita ni ada punya toleransi risiko yang lebih tinggi ke, sederhana, dan ataupun yang kita tak boleh langsung menerima risiko. Jadi kat sini kan banyak-banyak faktor yang kita nak kena kaji. Dan macam mana kita nak dapatkan ni semuanya, kita perlu tingkatkan pengetahuan lagi untuk dalam kes pelaburan ni. Itu yang paling penting adalah kefahaman kita tentang apa yang kita lakukan, terutamanya dari aspek ilmu tentang ekonomi. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, iaitu pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Terima kasih, Doktor. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan bercakap lagi mengenai topik ekonomi yang lain. Baiklah, sekarang kita nak ke Maha. Satu package khas kami sediakan kepada anda.